Hello. Assalamualaikum. Selamat datang ke Nazar Channel. Selamat tengah hari kepada semua-semua yang tengah tengok ni. Boleh subscribe, like and share. Yang belum subscribe tu, terima kasih. Terima kasih pula. Siapa yang belum subscribe tu, untuk boleh subscribe kat bawah, tekan button subscribe. Percuma sahaja tau. Like and share dekat kawan-kawan korang. Hari ni kita nak buat konten tanpa sebab. Bukan. Tadi buat konten tanpa sebab. Ni buat konten kau nak ambil kereta. Aku nak ambil kereta Viva. Maknanya ni Viva nak servis, major servis lah, major servis. Sebab NZMRD Workshop ada buat servis siapa-siapa yang tak ada nak hantar kereta, tak sempat nak hantar kereta ataupun tak ada rumah dekat, tak ada orang dekat tak rumah. Maknanya boleh message NZ. Tak ada rumah kat orang. tapi bank apa? Rumah yang terdekat lah. Yang jauh-jauh? Tak boleh. Ya, tak apa ke apa. Okay, let's go. Okay, kereta dah ambil, kereta Viva. Dia nak buat major service. Okay, ada satu masalah lagi yang owner cakap. Bias dia cakap selalu kadang-kadang lampu bateri tu menyala. Okay, lampu bateri menyala, aku beritahu kat korang semua. Korang jangan ingat yang tu bateri tau. Tu alternator, dia tak ada charge tau. Okay, sekejap aku tunjuk lampu tu macam mana. Okay, lampu dia macam gini. Ya, aku nak corner sekejap. Korang tengok steering ni apa semua. Okay, lampu dia. Lampu dia tak hilang pula. Dia cakap kadang-kadang ada hilang. Kalau macam gini, alternator tau. Alternator yang rosak. Kiranya kena tukar alternator ke macam mana, tengok lah macam mana. Okay, aku check dulu. Nanti korang tengok stay tune untuk video lain ke ataupun lepas ni ke. Okay, stay tune eh. Bye. Alright, kereta Viva dah sampai ke bengkel aku. Kiranya dia nak tukar minyak hitam, minyak auto, minyak gearbox. Minyak auto, minyak gearbox, minyak hitam. Meja servis lah sedang cakap. Kecuali dengan coolant. Sebab coolant dia tak pakai coolant. Kiranya baik tak payah lah pakai coolant tukar. Okay, sini ada berita tak baik sikit kat owner. Andai kata owner ni tengok, harap bersabarlah. Sebab aku buang minyak hitam. Okay, sekejap eh. Aku flat sikit kamera. Owner yang tengah tengok ni, tengok lah. Sekejap eh. Okay, owner tengah tengok eh. Kalau owner tengah tengok, minyak hitam aku dah buang. Orbiter aku dah cabut. Mana orbiter? Orbiter aku dah cabut. Atas tu lah, nampak lah aku kan. Minyak hitam dia kurang tau. Sikit je amat. Jarang sekali lah aku tukar minyak hitam Viva ke kancil pun tak ada sampai macam gini tau. Itu je lah. Kalau aku tadi aku silap, aku tak check dulu minyak hitam dia kurang ke okey ke apa ke. Tapi tengok dari segi gini memang kurang lah. Kalau nak sukat tengok, kena tengok masuk dalam botol ke. Masuk dalam botol ni berapa liter yang kurang. Nanti aku nak kepastian, aku nak masuk dalam botol ni. Tengok macam mana. Okay, korang stay tune lah. Okay. Alright, kita dah tukar minyak hitam. Oil filter pun kita dah tukar. Sekejap kita tolong sikit. Okay,
kita tukar minyak gear box, dah tukar. Ni kita tukar minyak brek. Minyak brek dia hitam ah. Okey. Oh, filter kita pun dah tukar. Oh, filter pun kita dah tukar, oh, filter baru, original punya. Ah. Gelap lah, hari nak hujan. Okey. Kita sambung esok video, sebabkan video kalau buat hari ni memang korang tak nampak apa-apa pun. Kalau aku suluh sikit, korang nampak cahaya, korang tak nampak barang. Kiranya aku nak sambung esok. Okey. Apa-apa korang stay tune je lah. Apa-apa the next video, okey. Alright. The next morning. Okey, the next morning kira kita nak sambung buat kereta Viva ni. Buat kereta Viva ni. Aku cakap aku semalam aku nak tengok minyak hitam dia memang sikit. Minyak hitam dia memang sikit. Aku nak letak dalam botol yang magnetik tu. Yang tu. Yang tu. Lepas tu tengok ternyata memang sikit lah. Kalau owner tengok, kalau owner sekarang tengah tengok video ni, aku boleh info dalam video ni sahaja. Aku tak info kat kau, aku ada info juga. Minyak hitam kau kurang, tapi aku tak tahu berapa liter. Tapi sekarang ni aku dah boleh buktikan berapa liter je. Okey, jap. Aku flip kamera jap. Alright, ni minyak hitam. Ini minyak auto. Okey, minyak auto nampak tinggi lagi. Kiranya yang ni memang ngam-ngam 2 liter itulah. 2 liter setengah. Yang ni kita ketepikan. Oh, Vita aku pindah sini sebab tadi aku nak ni tuang dalam ni. Dalam minyak tong ni. Okey. Ni kesan minyak hitam awak. Bukti lah, bukti. Kesan minyak hitam awak. Tengok. Seliter pun tak lepas. Setengah liter. Tak sampai setengah liter. Setengah liter bawah lagi. Yang ni seliter pun tak sampai. Okey. Owner kereta, mohon bersabar. Tengok leaking tak ada. Sekejap eh. Kita tengok pada kereta. Yang ni, kita tengok pada kereta. Kalau ada leaking, aku beritahu kau. Aku beritahu owner kereta. Alright, kita tengok sini. Kalau leaking, dekat exhaust ni memang kotor. Sini pun kalau leaking, sini memang kotor. Bawah-bawah ni kotor. Yang ni tak ada bawah off-heater tu. Sebab biasa o-ring off-heater tu aku dah tukar itu dengan aku. Aku rasa lah ada tukar je dengan aku. Okay. Bawah pun tak ada. Clear. Mana ada asap. Kalau ada asap putih, makan minyak hitam. Okay, sampai sini je. Aku explain. Jom kita tengok macam mana aku beli di minyak brek. Minyak brek dia hitam. Okay. Alright.